Setiap orang menginginkan mempunyai keluarga sakinah, keluarga yang menyenangkan. Tapi menjadi pertanyaan bagaimana bentuk keluarga yang sakinah itu? Yang pertama harus menikah semata-mata mengharapkan ridho Allah dan semata-mata mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebelum menuntut haknya. Yang keempat, dia itu berakhlak mulia kepada istrinya atau kepada suaminya, kepada mertua dan juga pada masyarakat pada umumnya. Kemudian yang kelima, dia itu sederhana dalam mendermakan hartanya. Kemudian yang kelima, dia itu selalu berdoa dan berdoa kepada Allah diberikan keluarga yang sakinah.